Halo guys, balik lagi nih di channel YouTube-nya Devara TV. Di video kali ini, Devara TV bakal bikin sebuah modul generator. Ya, modul generator. Modul generator itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen bikin yang namanya pembangkit listrik, teman-teman kan harus pakai yang namanya dinamo. Nah, dinamo itu supaya arus yang keluar dari dinamo itu stabil, maka dari itu harus dimasukkan dulu ke modul generator supaya arusnya nanti stabil dan bisa diatur. Oke, langsung aja kita bikin. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu alat dan bahannya. Untuk alatnya terserah teman-teman ya, seperti biasa adalah solder juga timahnya. Nah, di sini nih ada yang namanya kapasitor 25 volt 2200 mikrofarad. Kalau teman-teman nggak pakai kapasitor juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak pakai kapasitor sudah dipastikan nanti arus keluarannya bakal nggak akan, pastinya nggak akan stabil ya teman-teman. Jadi yang membuat stabil adalah kapasitor ini, dua buah kapasitor ini ya. Untuk itu mikrofaradnya terserah teman-teman, tapi untuk voltasenya terserah juga, tapi jangan sampai kurang. Minimal tuh jangan minimal tuh 10 volt ya. 10 volt lah minimal tuh segitu ya. Itu kalau pakai dinamo 5 volt yang kecil DVD itu. Terus kapasitor 25 volt 3300 sama 220 volt. Disarankan kalau pakai kapasitor itu yang mikrofaradnya yang besar supaya kapasitas dayanya lebih besar juga. Nah, ini nanti bakal kita paralelin, jadi disatuin-satuin gitu supaya lebih bagus lagi. Nah, di sini juga ada yang namanya TIP L7805CV. Nah, di sini teman-teman bisa pakai ini. Fungsinya ini adalah untuk menurunkan tegangan yang tadinya nggak stabil, yang tadinya tuh cuman 10 volt, 8 volt, 12 volt, kayak nggak stabil 5 volt pas gitu nggak. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya ini. Yang namanya transistor regulator 7805. Di sini juga kita butuh yang namanya beberapa dioda. Nah, dioda ini fungsinya untuk mengalirkan satu arah arusnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen pakai yang namanya dinamo sebagai generator, kalau nggak pakai dioda ini untuk misalnya nih teman-teman pengen tuh bikin generator, cuman itu fungsinya untuk mengecas baterai. Nah, kalau teman-teman nggak pakai dioda ini sama aja bohong, karena nanti malah si baterai itu malah terkuras energinya, bukannya keisi energinya. Jadi karena dioda ini, jadi bisa yang namanya keisi. Untuk diodanya sendiri ukurannya disarankan yaitu IN 4007 ya teman-teman. Tapi kalau nggak punya IN 4007, pakai yang lainnya juga nggak apa-apa ya. Ini ada yang gede juga, ada yang kecil juga nggak apa-apa. Terus di sini juga ada resistor, yaitu resistor 300 ohm. Kalau mau pakai yang lainnya juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dan di sini juga sudah ada skemanya. Untuk skemanya seperti ini. Di foto. Oke, jika sudah, mari kita rangkai. Di sini sudah ada yang namanya ini, juga sudah ada yang namanya papan PCB yang sudah saya lubang-lubangi. Dan langsung aja kita solder. Halo teman-teman, bisa kita lihat di sini modul generatornya sudah jadi.
Nah, ini ada dua kabel output. Nah, ini dua kabel ini yang bagian sini ini tanpa batas. Artinya ini tuh pakai 5 volt juga boleh. Tapi kalau yang bagian sini ini inputnya, kalau mau pakai bagian sini, input bagian sini ini harus dipasang dengan voltase itu 24 sampai 12 volt ya, teman-teman. Jadi jangan pakai yang ini, apa itu, yang outputnya 5 volt kalau inputnya ini tuh cuman 5 volt juga gitu. Jadi disarankan kalau inputnya 5 volt pakainya yang tanpa batas ini. Nah, langsung aja kita coba. Sebelum kita coba, mari kita coba dulu tanpa modul generator ini. Oke, setelah kita pasang di kabelnya ini mari kita coba. Bisa dilihat di sini, apabila ini tuh kita geser ke sini, ini nyala, tapi apabila kita geser ke sebaliknya, dia nggak nyala. Itu dikarenakan tidak ada kestabilan arus ya, teman-teman. Langsung aja kita coba pakai yang tanpa batas atau modul generator ini, tapi yang bagian tanpa batas ya. Nah, tanpa batas di sini ini ada tulisannya negatif juga positif. Nah, yang kita sambungkan itu harus sama ya. Negatif ketemu negatif dan yang positif dan ketemu positif. Oke, teman-teman, sudah dipasang seperti ini. Yang bagian inputnya ini kita pasang juga. Untuk inputnya ini nggak ada batas positif, nggak ada negatifnya juga. Jadi kayak arus AC ya, teman-teman. Setelah kita sambung kayak gini, mari kita lihat si lampu LED ini. Nah, lampu LED ini tuh sudah ada yang namanya resistor. Maka dari itu nanti kecerahannya bisa diatur. Maksud saya tuh nanti si kecerahannya itu tuh kayak berkurang. Ini kita giniin dulu. Lihat lampunya terus menyala. Itu artinya kestabilan pada arusnya ini tuh sangat luar biasa. Nih, lihat ini. Lihat dia nyala terus. Yap, sudah dipastikan di sini modul generatornya sudah jadi. Untuk yang ini bagian 5 volt ini, output 5 volt ini saya nggak pakai uji cobanya, dikarenakan kalau kita uji coba ini tuh dinamonya kan cuma 5 volt doang, nggak bisa ngeluarin sampai 12 volt ya, teman-teman. Dan saya maaf aja nggak bisa yang nyobain yang bagian sini ini. Kalau teman-teman mau sih kecerahannya itu lebih cerah lagi, ini si resistornya bisa teman-teman nggak pakai ya, jadi resistornya jangan dipakai ya, teman-teman. Oke, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga modul generator ini bisa jadi. Dan jangan lupa juga untuk menonton video lainnya di channel YouTube saya, Devara TV, supaya teman-teman menambah ilmu juga yang namanya tambah kreatif. Segitu aja video dari saya dan dadah.